Alhamdulillah, saya sebagai ibunya Saka, Saika. Yep. Video klip Bapak trending di negara. Bagaimana komentar Mbak Yan Velia? Alhamdulillah, saya sebagai ibunya Saka, Saika, juga istri almarhum, saya sangat bangga berarti untuk lagu Bapak diterima di masyarakat. Untuk Sobat Ambiar, Bapak Bes, matur suwun untuk supportnya. Di balik kesuksesan video klip ini, apa cerita yang paling berkesan? Mengarahkan anak-anak sulit apa tidak? Yang pasti ini persembahan buat sang ayah, yang berkesan ya karena lagu ini featuring sama veteran Peto Putra Onsu. Untuk teknis mengarahkan anak-anak, alhamdulillah lancar. Dan yang paling kecil yang untuk bersabar saja untuk mengarahkannya. Hambatan selama proses produksi apa saja Mbak? Bagaimana mengatasinya? Hambatannya cuma kami kan mengerjakannya dari dua kota, yaitu kota Sragen di MA Studio, juga Koko Veteran di Jakarta. Cuma itu aja sih, tapi berjalan dengan lancar. Apakah sudah berkomunikasi dengan Mas Ruben Onsu atau Veteran Peto soal keberhasilan ini Mbak? Apa saja yang dibahas? Kami ya komunikasi hampir sering sih, intensi untuk menyupport klip ini. Dan saya sudah mengaturkan terima kasih buat Ayah Ruben, juga Koko Veteran. Terima kasih sudah karena sudah trending di 4 negara. Dengan kesuksesan video klip Bapak di YouTube, apakah sudah terpikir untuk kembali berkolaborasi dengan Veteran Peto di lagu lain milik almarhum Pak D? Rencana, rencana ada. Saya punya gagasan sama Koko Veteran untuk featuring lagi sama putra putri saya, dan saya sudah mengeluarkan ide itu ke sahabat saya Ruben. Tapi untuk teknisnya, kami akan support lagu Bapak dulu baru single kedua. Apakah ada rencana Mbak Yan Velia bersama anak-anak untuk bertemu dengan Ruben dan Veteran Peto? Ya, untuk silaturahmi ya, nanti suatu saat kami bertemu untuk reuni aja, karena saya udah lama banget nggak ketemu Ayah Ruben. Dan nanti setelah masa pandemik dan lebih gampang untuk penerbangan ataupun jalan darat, kami akan sowan ke Jakarta. Untuk Saka dan Seika, apakah sudah disiapkan single baru lagi? Untuk Saka, Seika sudah. Untuk Seika ada lagu dari Bunda Dorce yang berjudul Tokek. Itu nanti setelah masa tayang Bapak, kami insya Allah akan rilis. Setelah Sewu Kuto, mungkin nggak Veteran Peto mengcover lagu almarhum Pak D secara solo? Kalaupun ada niat dari Koko Veteran sih tidak apa-apa, asal kami diberitahuan, setidaknya untuk izin keluarga dulu.